Watch out, bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. The Battle of Britain dan The Dambuster adalah dua serangan udara yang juga sangat terkenal dalam sejarah. Kali ini kita akan membahasnya. Kita awali dari The Battle of Britain. Sampai Juni 1940, beberapa negara Eropa yang jatuh ke Jerman adalah Polandia, Belgia, Belanda, dan Prancis. Hal ini menjadikan Hitler semakin bersemangat untuk melanjutkan serangan ke daerah lain. Seolah Jerman ingin menunjukkan betapa hebatnya pasukan udara mereka hingga kemudian menciptakan sebuah sejarah salah satu pertempuran udara terbaik dalam sejarah. Sebuah serangan udara yang melambungkan dua pesawat tempur Inggris yang paling terkenal, Supermarine Spitfire dan Hawker Hurricane. Kendala utama untuk Jerman melakukan invasi ke Inggris adalah Selat Inggris dan keunggulan Royal Navy. Oleh karena itu, Hitler kemudian memutuskan terlebih dahulu menguasai langit dan kemudian memimpin serangan amfibi ke negara tersebut. Jerman mengirim pasukan tempur berkekuatan besar yang terdiri dari 1.300 pembom dan 1.200 pesawat tempur baik mesin tunggal maupun kembar. Sementara Inggris hanya memiliki sekitar 600 pesawat tempur garis depan Spitfire dan Hurricanes. Satu kesalahan fatal Jerman adalah tidak memiliki kekuatan radar yang teknologinya sudah dikuasai Inggris. Hal ini menjadikan upaya memberi kejutan selalu gagal karena Inggris sudah bisa membaca gerakan pasukan Jerman dari jarak jauh. Hingga bulan Juli dan Agustus, serangan udara Jerman fokus ke pelabuhan, lapangan udara, markas komando tempur, dan stasiun radar. Meskipun Inggris kehilangan banyak pilot, Jerman juga tidak kalah menderita. Hampir 600 Messerschmitt dan Heinkel mereka dihancurkan oleh Angkatan Udara Inggris. Yang mengejutkan, Inggris kemudian membalas serangan dengan menggempur secara mendadak Berlin. Hal ini membuat Hitler marah dan ia memerintahkan Angkatan Udaranya mengalihkan fokus penyerangan ke London. Instruksi itu dilaksanakan dan menyebabkan korban sipil yang besar. Tetapi di sisi lain, komando tempur dan radar yang tidak lagi fokus serangan memiliki waktu untuk kembali menyusun kekuatan dan strategi. Sementara di London, perjuangan dilakukan Inggris untuk melawan serangan Jerman. Kita tidak akan mengibarkan bendera menyerah. Kita akan bertempur sampai mati. Kita akan mempertahankan pulau kita dengan biaya berapapun. Kita akan berperang di pantai, darat, udara, di lapangan, di jalan-jalan, dan di bukit-bukit. Kami tidak akan menyerah, kata Winston Churchill. Pada akhirnya, Jerman tidak mampu melaksanakan misinya dengan berhasil. Meski menang jumlah, tetapi kemampuan Spitfire dan Hurricanes ternyata mampu membendung mereka. Jerman kehilangan pesawat tempur mereka sangat cepat. Hitler akhirnya membatalkan serangan dan invasi Jerman ke Inggris ditunda tanpa batas waktu. Selanjutnya, The Dambuster. Skuadron 617 adalah skuadron paling terkenal di Angkatan Udara Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Tentu saja ini bukan tanpa alasan. Di bawah komando Komandan Wingga Gibson, mereka terlibat dalam salah satu serangan paling menarik dalam sejarah pesawat. Sebuah serangan dari bagian misi yang sangat rahasia dengan sandi Operasi Kestis atau Operasi Balas Dendam. Misi mereka adalah menghancurkan tiga bendungan Jerman yang paling penting karena menampung 300 juta ton air yang vital untuk industri Jerman. Bendungan itu dijaga dengan sistem pertahanan anti pesawat yang cukup kuat, sehingga kesuksesan misi ini kuncinya adalah kemampuan pilot menghindari tembakan anti pesawat tersebut. Cara yang ditempuh pun cukup berbahaya. Para pembom menuju bendungan dengan terbang sangat rendah, bahkan tipis di atas permukaan air. Hal ini dilakukan karena senjata anti pesawat tidak akan menyentuh mereka.
Pembom Inggris juga harus melepas bom saat kecepatan pesawat pada 345 km per jam dengan ketinggian hanya 18,3 meter di atas permukaan air. Bom itu harus terbang tipis di atas permukaan air tepat pada jarak 388 meter dari bendungan. Deviasi tidak boleh lebih dari 6%. Pesawat legendaris Lancaster dipilih untuk misi ini. Sebanyak 19 pesawat diterbangkan bersama 133 awaknya. Dua bendungan yakni Mohne dan Eder berhasil dihancurkan. Tetapi bendungan ketiga yakni Sorpy gagal dihancurkan karena sulitnya teknis. Bukan tanpa korban, misi ini juga menjadikan tim tersebut kehilangan banyak pesawat dan awak. Dari 19 Lancaster yang pergi, 8 di antaranya dengan 56 awak tidak kembali. Salah satu Lancaster jatuh di laut karena terbang terlalu rendah saat berangkat menuju target. 5 ditembak jatuh dalam perjalanan, 2 hancur saat serangan dan 2 lagi rusak parah sehingga mereka harus meninggalkan misi. Namun sebagian besar tujuan misi itu berhasil. Jerman terpaksa bekerja keras untuk dengan cepat memulihkan bendungan. Sebanyak 20 ribu orang yang bekerja di Atlantic Wall dipindahkan untuk memperbaiki bendungan yang jebol. Nama Squadron 617 pun jadi terkenal. Gibson diberi Victoria Cross yang merupakan penghargaan tertinggi. Sayang dia tidak lama ikut perang karena tewas di Devilland Mosquito pada serangan bom lain. Bagaimana dengan kisah-kisah serangan udara lain yang juga terkenal dalam sejarah? Tunggu dalam tayangan berikutnya. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flexiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like falcon. Thanks for coming on. Good flight. Thank you guys. Appreciate it.